Bismillahirrahmanirrahim. What's up guys? Assalamualaikum. Welcome to my new channel. Channel terbaru ni dibuat khas untuk motor SYM Orange ni. Pagi-pagi ni kita ride di Kuala Kangsar ke Shah Alam. Okey, sempena channel baru ni aku nak sembang sikit lah mengenai motor SYM ni. Alamak, ni bukan ben ni, dia macam hujan. Aku pun sendiri confused. Okey, jap kita potong jap berada ni. Takut depan tu ada kereta. Alamak, view jatuh. Okey. Kita nak sembang sikit motor SYM VF3i185cc LEV tu. Panjang. Aku pun tak tahu macam mana nak sependekkan tapi orang kata lah. Aku bila dah baca dalam group, Assalamualaikum ahli kubur. Sorry guys, kita lalu depan kubur, kita bagi salam. Yang penting jangan korang pergi jawab salam pula kalau terdengar. Kita jawab bagi salam tak apa, sebagai tanda hormat melalui kubur muslim muslimah. Semoga dicurah rahmat. Okey, aku baca dalam group Facebook tu dipendekkan kepada VF ataupun VF3i lah. Okey, nak sebut nama penuh panjang guys. Even Yamaha pun ada nama pendek. Waisuku RS ada nama pendek RS. Kan, betul lah. So kita pendekkan kepada VF3 Orange . Okey, VF3 Orange aku baru beli. Sekarang dah 1400 km mileage yang tepat . Boleh dikatakan engine dia memang tip top lah. Spesifikasi nanti korang tengok lah dekat SYM punya katalog. Dan CC dia 185, memang dari segi riding memang sedap lah. Tapi bukan itu yang kita nak sembang . Aku bukan nak sembang tentang kelebihan tu meracun orang beli SYM ni. Tapi aku nak sembang kekecewaan aku terhadap SYM. Moga SYM tak cari aku lah. Harap diorang ambil yang baik daripada video ni, sebab aku nak SYM improve. Motor dah bagus, tapi ada kelemahan yang patut SYM dah improve dah untuk keluaran akan datang. Sepatutnya keluaran ni katakan dah improve dah, tapi sama je masalah yang sama berlaku. Okey, first thing lah. Tapi aku nak cakap satu benda kecil . Ni . Kepala depan ni, head cover ni . Apa aku sampai-sampai dah dapat head cover yang lekang agam dia. Baru beli motor dah lekang, baru jalan 10 km . Dah lekang. Aku macam agak-agak keluar pilang dah lekang kot. Masa aku tanggal head cover tu, dia punya gam tu memang gam kilang lah, diikut bentuk ni semua. Macam siapa ni . Bagi tak berkualiti . Kita baru beli mahal . Dia down payment tinggi . Kita nak lah dapat motor tu. Kalau dah beli mahal tu, kita rasa nak premium tu kena ada . Aku dah kecewa dah kat situ . Satu hal takkan nak salahkan kedai kot. Aku rasa kedai dapat air kilang . Kalau kat situ benda satu memang selek . Okay, yang kedua aku rasa semua pengguna Orange memang ada masalah ni. Masalah apa nak tahu? ABS menyala masa dah berjalan. Okay, masa aku dah beli motor tu . Masa aku beli motor tu, masa nak diserahkan kunci tu, seller kedai tu dah beritahu siap-siap dah, ABS akan padam, akan menyala masa start, akan padam masa berjalan. Okey, itu rule dia. Dalam buku manual pun memang disebut macam tu. Dia kena padam masa dah berjalan. Agak korang dah masuk gear 2 ke ataupun dah jalan jauh sikit, dia akan padam lah ABS dekat belah sini . Lepas tu menyala. Aku baru ride time tu macam 20 km juga ke 10 km, baru lagi menyala. Aku macam malas nak pergi kedai. Masa servis 300 tu baru aku pergi. Aku pergi kedai, dia cakap semua motor macam ni, dia cakap normal. Aku macam apa hal pula . Hari tu masa seller lain . Aku pergi tu dia punya servis . Kedai yang sama, cumanya yang bercakap tu orang lain . Seller tu cakap . Lepas tu dia cakap normal bang, motor RS, motor Suku, Wasistin, semua ABS nyala. Aku macam
Tak nombor sebab buku kata lain. Okey, aku pun cakap tak apalah abang, saya call enforce lah, saya tanya lah dia orang kan. Abang macam tak tahu je, tadi aku cakap macam tu kan. Abang macam tak tahu kan. Okey, aku pun call lah enforce. Enforce kata okey datang ke aku tu call yang Penang punya kan. Kata dia kata abang pergi cari yang dekat KL lah, Segambut kan. Aku pun pergilah Segambut. Pergi ha, nasib baik tak ramai orang kan. Pergi, lepas tu dia cakap tak apa, tak payah buat appointment, datang walk in. Aku call lah, mesti aku call, datang walk in. Aku pun pergi walk in, memang tak payah register apa-apa. Dia cakap kalau masalah ABS boleh terus pergi belakang, nanti abang tu tolong buatkan. Tapi itu, kau tahu tak apa yang aku kecewanya? Dia congkilnya tempat ABS tu ke depan. Macam aku macam why not in the first place? Doctor speaking lah, why not in the first place? Kenapa tak masa mula-mula keluar tu tak setting betul-betul ABS tu kan? Kenapa masa keluar kilang tu tak setting betul kedudukan piring sorry piring ABS tu? Aku macam lepas tu pomen tu pula kan, memanglah betul pomen kat servis center kan, tapi masalahnya dia congkil je. Jadi tak lawa ABS tu. Kita sebagai pengguna kan, aku macam kecewa lah. Kita nak beli, kita beli motor mahal kan, bukan motor murah, bukan motor RM5,000-RM3,000 kan. Beli motor mahal, undur RM11,000-RM10,000, bergantung kepada harga kedai kan. Aku punya RM11,000, mahal sikit lah. Mahal lah juga kan, mahal katanya ABS lah mahal. ABS kena lah function kan, barulah berbaloi. Dia ibarat, cuba korang bayangkan, korang beli motor kan. Aku dekat sangat. Cuba korang bayangkan, korang beli motor kan, motor baru ni baru keluar kedai. Keluar kedai hon tak boleh guna. Sakit hati lah. Memang motor boleh berjalan betul lah. Motor memang boleh berjalan, tapi hon tak guna tu macam motor baru hon dah tak beli. Macam tu lah perasaan aku hari tu kan. Keluar kedai ABS dah menyala kan, lepas tu tak function. Rugilah aku beli motor ABS tak function kan. So aku memang pergi. Aku tak adalah marah kat kedai tu kan. Macam okey lah, tak apa. Next point ni clutch lever ni. Aku tak tahulah sekarang macam okey pula tiba-tiba kan, tapi hari tu dia macam berbunyi tau, bunyi faham tak bunyi bila kau tarik tu macam aku tak tahu lah nak cakap kan. tak hilang suara sebab marah tadi. Marah hujan lah guys, tak apa, kita try lah. Macam tu kan, kita tarik tu macam tak sebes ni kan. Tapi tak tahu lah, sekarang macam okey lah, so tak ada masalah. Okay, next aku nak cakap orang kata isu head crack ni. Masa ni alhamdulillah dah 1400, masih belum ada, tapi aku belum buat resenter lagi. Silap hari tu masa aku pergi enforce tu, silap tak pergi terus buat resenter engine. Padahal bengkel atas tu je orang kata kan, orang kata atas enforce rambut tu dia punya bengkel. Aku macam silap hari tu tak pergi terus. Dah 2-3 kali kerja, bila masa aku nak pergi lagi kan. Dengan busy kerjanya lagi. Kebetulan masa aku pergi tu macam aku pun masa tu tak masuk office. Aku terus pergi KL, balik KL, baru terus masuk office. Ni next time aku tak tahulah bila lagi resenter engine. So aku harap okey lah. Tapi kalau boleh lah aku nak, tak tahu lah masa bila nak resenter engine. Korang suggest macam ni, korang suggest lah dalam komen lah. Tapi aku lah, aku nak try tengok sebelum aku punya tempoh warranty habis. Sebab katanya SYM dah improve. Keluaran ni katanya dia dah improve masalah-masalah yang lama. Kalau dah improve lah, okay, mana bukti kan? Bukti kan dah improve. Kita nak tengok. Masalah head crack tak ada, masalah tensioner pun tak ada. Hilang suara. Aduh, nak buat video, time nak buat video lah hilang suara ni kan. Aku rasa kena sesemua. Kena embun tadi kan. So okay, itulah. Aku rasa itu je kot aku punya kekecewaan terhadap SYM. Bukan SYM, itu SYM tu company lah, terhadap motor ren aku ni. Tapi apa pun, aku sayang lah motor ren ni. Dah beli, macam mana kenalah sayang betul lah.
Takkan tak sayang. Aku punya semalam eh, aku semalam cuci motor. Ni satu hal. Ini bukan masalah lah. Ini just orang kata penjagaan masing-masing eh. Motor ni kalau oren tau. Rim pun oren. So bila rim oren ni, korang bayangkan lah masa aku survey 300 hari tu, pemen tu pergi taruh minyak hitam dekat rantai. Bila letak minyak hitam habis lah aku punya rim kan. Hitam-hitam. So semalam aku cuci. Weh jenuh bai nak tonyo. Aku sampai, aku memang tonyo pakai kain lah. Takut calar. Memang calar. Sebab aku dah try guna dah besi. Yang asal besi berus basuh pinggan tu kan, basuh periuk tu. Memang memang ni lah. Memang tu calar sikit lah. Aduh aku macam alamak sayang pula kan. So aku guna kain memang sental-sental jam lebih kan. Aku sental belakang punya rim kan. Rim depan senang je. Sekali cuci lalalalap lah settle. Belakang punya rim oi payah bang. Nak sental dia punya pasal tu. Oh bang balik mana bang? Oh by the way selamat hari Malaysia eh. Hari ni hari Ahad tau. Ni hari ni aku buat video ni. Hari ni apa? Bulan kan? Jumaat 16, 17, 18 hari bulan. 18 hari bulan Ahad kan? 9.30 pagi. Memang tak tahu lah jam ke tak kan? Aku redah lah. Kita memang. Oh by the way sebelum aku habiskan video lah. Tadi kita sembang benda-benda yang tak elok kan. Kita take credit lah juga benda-benda yang baik. First thing kan, aku dah cakap memang dari segi tunggangan sedap lah. Sedap bagi aku. Tak tahu lah bagi orang lain kan. Tapi sedap bagi aku. Handle dia kan. Clutch dia memang adjustable lah. Memang best lah. Korang adjust lah mana yang korang rasa suka. Aku adjust turun sikit dekat clutch ni, aku turun ni. Lepas tu brake pun aku turun kan lah. Tangan pendek kan. Kalau orang tangan panjang best lah. Dari panjang kan. Okay, lepas tu dari corner memang sedap lah bagi aku. Memang aku dulu aku pakai LC 5S tau, V3 corner dulu aku memang Yamaha ni dia punya kaki bawah tu, tempat pijak kaki bawah tu dia macam ada letak satu belerang tau ke bawah tu. So bila kau slide dia macam berapi lah. So dulu aku suka main corner. So bila motor ni aku tak berani main corner lah. Sebab malas nak calar kan bawah ni. Dia tak sama macam Yamaha punya. Tapi memang sedap. Corner sedap, ride sedap, engine pun bagi aku sedap lah. Top speed motor ni aku pernah capai 147. And aku tak pernah try pergi over lagi. Aku tak tahu lah memang 147 ke. Tapi memang aku rasa memang standard 149 kan. Tak tahu lah. Aku boleh dapat 147 lah. Tak tahu lah kalau pengguna yang lain kan. Dengar cerita ada yang boleh pergi 15, 16 tapi tukar ECU. Aku tak nak tukar apa-apa. Motor ni memang masih standard. Masih dara lagi. Tak tukar apa-apa lagi. Ekor pun aku tak nak buang. Cantik tu LED dekat nombor plate tu. Nak buang tu sayang. Aku just tak ada apa-apa perubahan kat motor ni. Aku just tambah Nenina sebab aku rider. So senang lah nak tengok map man. Letak benda ni kan. Korang boleh beli kat DIY je. Aku beli ni lah senang. Macam tu lah kisah aku dan SYM Orin ni. So kalau korang rasa berminat, komen-komen lah motor SYM ni. Berminat komen lah di komen di bawah. Nak beli beli, tak nak beli tak apa. Ikut selera masing-masing kan. Cakap pasal selera lah. Kita extend sikit video ni eh. Cakap pasal selera motor ni. Kenapa, siapa yang patut beli SYM 185 ni? Siapa? Ada pengguna-pengguna yang konon bukanlah konon, pengguna-pengguna Wasuku ataupun apa-apa motor 150cc ke bawah yang berharapan nak upgrade blok 63 ke atas, 60 ke atas lah senang cerita. Inilah dia motornya. Blok 63 guys. Blok 63 tapi standard. Engine apa, exhaust pekak, exhaust pekak apa semua standard. Blok 63. Inilah motor dia. Kalau korang rasa nak motor macam ala-ala modify tapi standard, inilah motor yang terbaik untuk korang pilih. By the way dah SYM 185 dah ada pesaing. Aku lupa apa nama
manufacturer tu. Tapi dah ada persaing lah. SIM take note eh. Mana kekecewaan yang telah dinyatakan dari arah sampailah kepada pihak M4 supaya lebih improve. ABS tu tolong lah. Belum release kau customer tu lah, adjust lah betul-betul kan. Takkanlah tak boleh nak adjust kan. Kau tahu semua orang mengalami masalah yang sama. Sampai aku pergi service center pun dia dah faham dah. Tak payah beratur terus panggil pemen tu betul kan. Kalau dah faham, so next keluaran pastikan isi-isi yang aku sebut ni settle. Head cover ni tolonglah letak gam yang betul-betul sikit. Okay. So bercakap apa kata selera tadi yang itu, ini adalah plan yang terbaik korang. Aku dengar cerita pun VF3i ni pun memang tahan laksa lah. Tahan laksa. So kita tengok berapa tahun boleh pergi. Aku punya wasuku hari tu, wasuku pula LC150 kan. Aku panggil 150 sebab spek aku guna tu aku dah modify 57 lah. Spek wasuku lah memang. Cam wasuku, apa, blok wasuku, banyak benda barang pakai wasuku lah, barang wasuku. So memang motor wasuku lah senang cerita kan. Lepas tu memang apa orang kata, motor tu, motor ni, so kalau nak rasa laju sikit tapi standard ni, ni lah motor dia kan. Dari segi ride pun sedap, nak ride bandar sedap, nak balik kampung ni sedap juga. Tapi seat dia, nak kata lembut tak juga kan. Seat dia biasa susu lah, sakit buntut lah juga kalau jalan jauh kan. Naik-naik kereta pun kalau jalan jauh sakit buntut juga. Lain lah kalau kita mahal lah, tak tahulah. Okay guys, next aku nak sembang. Tadi aku dah tahu dah, lepas tu lupa pula. Aku nak sembang apa tadi aku pun tak tahu. Lupa. So kita pause kejap video sebab aku dah lupa. Apa yang tadi? Haram lah. Aku nak cakap saya laju. Laju dah cakap dah tadi. Apa ya Allah, aku dah nak sampai arena ni. Kan aku terpusing-pusing arena tu kan. Aduh, apa lah tadi? Pasal motor lah, pasal motor ni. Aduh, blame lah tiba-tiba. Okay guys, kita pause dulu. Sambil-sambil menikmati yang turun menurun. Nanti kita buat video naik turun menurun. Aku lupa lah nak cakap apa ni. Aduh, bangkai lah. Okay, kita masuk dulu. Aduh, boleh pula lupa eh. Motor ni minyak cukup ni sampai ni. Oh, tadi tak sembang pasal minyak. Minyak sedap lah. So kita cut video ni eh. 1, 2, 3. Okay, tadi kita lupa nak sembang pasal minyak eh. Minyak eh, kalau kau nak tahulah. Aku tak nak cakap minyak. Motor ni jimat minyak tau. Sebab dia bukanlah jimat minyak, dia tangki besar. So korang tak boleh nak cakap dia jimat. Petronas ni suruh tutup siap. Nasib baik lah minyak banyak. Wish, gila. Boleh pula dia tutup. Nasib baik minyak aku banyak lagi. Okay, dari segi minyak eh, dia ada 7 tangki. And aku rasa memang betul lah kot 1 liter 7, 1 liter 1 bar. So dia boleh pergi. Hari tu aku test 280 and still ada berbaki minyak. Aku rasa boleh pergi dah 300 ke. Tapi SYM claim 1 liter boleh pergi 50. Kalau 50, 1 liter ada 7 liter, 7 darat 50, 350 lah. Aku tak tahu lah. Tapi aku punya motor hari tu memang boleh pergi 300 je. Tapi ride dalam bandar tak tahulah kalau kita berjalan jauh boleh pergi jauh ke tak. Tapi ada tapi eh. Aku dari balik hari tu, dari Setia Alam sampai ke Kuala Kangsar, tak sampai Kuala Kangsar, sampai ke Ipoh, habis satu liter. Habis. Aku lupa jarak Ipoh ke Setia Alam, tapi dah ada terlebih lah. And memang aku ada ride laju lebih lah, laju sikit lah, ada press lah, main minyak juga lah. So dalam lingkungan 200 lebih kilometer. And masa aku isi minyak pun,
6 liter je yang penuh. Maknanya ada baki 1 liter. So 6 liter boleh pergi 200. So betul lah, dalam 300 kilo ke dia boleh pergi. Aku tak tahulah kalau orang lain macam mana kan. Ada orang kata boleh sampai Penang lah. Itu aku tak tahu lah. Macam nipu sangat dia sampai Penang lah. Aku rasa paling jauh boleh pergi pun sampai Kuala Kangsar kot dari Setia Alam kan. Tu dari segi minyak. So dah tak ada apa kan, aku nak pause video dulu kat sini. Bah, aku lupa ni ada satu benda je aku lupa. Okay guys, kita pause dulu. Kita rehat dulu. What's up?